pakai, bro. Yes, Bi. Pokoknya di sini namanya tembok was-was. Was-waslah dengan lingkaran-lingkaran hitam, lubang-lubang hitam. Karena saya tidak pernah tahu apa yang keluar nanti. Tapi peraturan yang paling inti di tembok was-was, kamu tidak boleh keluar dari pagar ini. Relax saja, tenang aja. Apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. Are you ready? I am ready. Faza and Friends, 3, 2, 1. Tewas, tembok, was-was. Killer Karaoke Indonesia. Start. Woo. Ada satu bagian pada perempuan yang sangatlah peka bila disentuh oleh lelaki. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Karena bagian itu hanya untuk lelaki yang cukup umur. Wow! Karena bagian itu engkau sangat bisa buat perempuan dimabuk apa yang dimabukkan. Di manakah bagian itu? Maukah kau tahu? Tentulah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi milikku selamanya. Sudahnya setulus cinta buat hati yang terbelah. Bagian itu sungguh sangat bisa buat perempuan dimabuk kepayang, dimabuk asmara. Di manakah bagian itu? Maukah kau? Setelah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikku selamanya. Setudahnya setulus cinta buat hati selamanya. Setudahnya setulus cinta. Wow, minyak terbang melayang. Setulah dia tepat di hatinya. Ya selamanya. Setudahnya setulus cinta. Buat hatinya terbang melayang. Setulah dia tepat di hatinya. Dia akan jadi Fadri tenang, buka kacamatanya Fadri, buka kacamatanya. Lihat di sebelah kanan kamu. Ternyata Fadri takut juga. Takut ya bro? Fadri, gimana rasanya Fadri? Abis kayak diadon, kayak dibikin donat gitu. Oke, Fajri, tapi lu udah menyelesaikan permainan ini. Anwar, gimana ngelihat Fajri ini? Halo Mas Fajri. Hai, Anwar. Anwar, kalau ngelihat kamu hari ini penampilannya nanggung. Wow. Anwar singkat aja, gak panjang lebar ya. Anwar cuman ngasih apa ya? Cuman menilai kamu. Kamu nggak bisa menyelesaikan tantangan ini dengan baik karena pada saat kamu nyanyi banyak yang berhenti, ya nggak? Iya kan? Iya benar. Itu gak berhentinya karena gak hafal lagunya, karena ketakutan itu atau karena apa? Kayak ada yang menggeliat-geliat di kaki. Ah, tapi gak kelihatan. Kan laki-laki udah maco tinggi, masa takut sama gituan? Lu laki-laki juga lu takut. Geli ya, geli. Geli? Iya, geli. Mending kritik-kritik, geli. Jadi menurut Anwar, ya nanggung, ya udahlah. Nanggung, katanya nanggung. Aduh, kalau Melky gimana Melky? Di tantangan yang Mas, siapa namanya?
Aji. Fajri. Dapatkan ini sebenarnya banyak sekali yang bisa dieksplor. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa dieksplor. Seperti di belakang kan ada tembok. Iya. Di depan ada besi-besi, ada kisi-kisi. Harus itu semua dipergunakan dengan baik. Umpamanya tembok, bisa. Kasih contoh dong, jadi contoh. Contoh. Gimana contoh? Nih, asalan gue kalau udah ngasih contoh gue gak enak. Enggak. Nih umpamanya di belakang. Belum. Gak usah pakai musik. Gue ngapain? Di belakang ada tembok. Kan Mas bisa goyang cicak. Gendang coba, goyang cicaknya si Anwar. Nah, oh gitu. Kan tembok dimanfaatkan. Di depan ada besi-besi. Goyang cengcorang, bisa goyang cengcorang? Cengcorang. Ada besi kan ada pagar, goyang cengcorang, gunain besinya. Ada kisi-kisi tadi Pak, ada kisi-kisi kan yang di bawah. Goyang beruk laper. Bisa. Gue kasih tau sama lu ya. Lu enak asal sebut beruk laper cengcorang, yang joget gue mikir. Kan gue kasih nyontoh doang. Jadi intinya masih banyak yang bisa dieksplor. Di mana ada kelebihan, di situ ada kembalian. Kekurangan. Lu belajar. Oke, Danang. Gimana, Danang? Mas Fajri. Yes, Mas Danang. Aku ngelihat kamu, penonton bisa diem gak? Tenang. Bisa tenang, diem gak? Penonton tenang. Kalau gak penonton ini pindah ke depan sana. Gak ada. Tenang. Enggak, ini baru round pertama, ini baru dua peserta dan dua pesertanya menurut aku dua-duanya gagal total. Ini, tolong. Tolong Killer Karaoke ini jangan dijadikan program yang ece-ece karena kalian yang gak niat gitu loh. Ini program udah bagus, udah program internasional tapi kalian udah tahu kan Killer Karaoke ini tantangannya kalian nyanyi dan pasti ada tantangan-tantangannya. Kamu tadi Mas Fajri dari Abis Ref, gimana baitnya Kak Nelly? Oke. Okay. Nah di bagian ini aja kamu cuma ikut hatinya begitu doang. Hilang syair di situ. Habis itu di belakang banyak banget syair yang hilang dan tidak kamu nyanyikan. Udah tahu kan pesan Arafi setiap mau mulai nyanyi, kalian dikasih tahu apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. Oke. Please ya. Ini catatan untuk semua peserta. Jangan sampai ini terulang lagi dan peserta selanjutnya harus bisa menjadikan ini pelajaran berharga agar tidak terjadi seperti Mas Fajri lagi. Maaf ya Mas Fajri. Siap, ya. Oke, okay, thank you untuk Juri Killers. Berikan nilai secara bersama-sama terlebih dahulu untuk Fajri. 3 2 1 go. 6, 6, 6. Wow, 18. Belum tentu Fajri ini kalah. Siapa tahu Valery mendapatkan nilainya poin 15 lebih kecil, kita tidak pernah tahu. Silakan Juri Killers berikan nilai secara bersama-sama untuk Valery. 3 2 1 go. 7 6 6. Hanya beda 1 poin, Valery, kamu masuk ke babak final. Wow. Sorry ya bro, belum rezeki bro. Lain waktu lain kesempatan.